Yo, what's up guys? Welcome back to BNV Place. Jadi pada video kali ini kita akan bermain game Train of Indonesia lagi. Dan hari ini kita akan bermain dan mereview kereta Filipina. Wadidaw, seperti apa keseruan dari video kita kali ini? Pastikan kalian sudah pencet tombol like, subscribe bagi yang belum subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Oke guys, sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa like ya guys ya. Ini ada yang bilang ya guys ya, ada Taksaka, ada Dar, ada Kresna, ada Kizaru, ada Abieza, ada Aderu, ada Danis, ada Teknisi Montreal, ada Ronaldo, ada Messi, enggak lecanda guys, ada Hazard, dan ada Rehan. Oke guys, langsung aja kita lanjut ya teman-teman ya. Kita ke Intercity Trains ya teman-teman ya. Nah, kita harus jalan dulu teman-teman dari depo ke tempatnya ya teman-teman ya. Jadi kita pakai CC dulu satu aja deh guys ya. Oke, langsung aja kita maju guys. Ngeng. Oh ya lupa. Wah, masa. Harus jatuh semua guys. Oke, mundur. Wah, aku melihat. Wow, keren guys. Di sini guys. Wow, kereta Filipina teman-teman. Wadidaw. Ayo kita review terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada logonya PNR ya, Filipina National Railways. Wadidaw, 1892. Wow, sudah jadul juga ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat ini. Boginya masih sama warnanya, cuman bedanya di bodinya ya teman-teman ya. Bodinya berwarna oranye ya teman-teman ya, atau agak kuning gitu ya, kuning ke oren-orenan lah ya. Oke, di sini kita bisa melihat ada apa namanya guys, kayak apa nih guys, kayak kereta ya teman-teman ya, keretanya atau tempat untuk duduknya ya teman-teman ya. Wow, keren juga ini. Coba kita naik. Oh, bisakah kita naik guys? Ini serinya beda juga, ini GE U15C. Oh, kukira C6. GE C6, kukira C1 teman-teman. Lihat tuh, mirip C1 teman-teman. Mirip kan, mirip doang ya, bukan berarti sama. Oke, ini kayak KRL teman-teman dalamnya ya, malah ya. Dalamnya mirip KRL teman-teman. Wah, tidak, keren juga sih guys. Wah, ini warnanya keren juga nih guys. Ini pakai KRL ini kayaknya teman-teman. Kayak apa keretanya KRL ini mah. Bentar, belakangnya. Oh iya, ini JR203 teman-teman. Mirip JR203 ini mah. Wow, pakai ini guys, keretanya JR203. Wow, keren. Bisa kayak gitu ya. Wah, keren juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita review ya teman-teman ya. Oke, kita majuin dulu ya. Pastinya kita bawa dulu keretanya teman-teman ya. Oke, kita naik dulu lewat sini aja, nggak apa-apa. Wes, naik. Wow, iya benar guys, GEU15C teman-teman. Berarti kita coba nyalain lampu kabinnya. Oke, lumayan. Kita mundur. Pasang. Oke, kita coba majuin ya. Klaksonnya unik guys. Gitu ya. Oh my god, klaksonnya unik. Maju. Wow. Wadidaw. Mereka duduk di atas kah? Iya guys, kayaknya duduk di atas, duduk di belakang. Ngawur, memang Biples ini guys, ngawur. Wah, kita ambil screenshot dulu teman-teman. Kita ambil screenshot terlebih dahulu. Wah, wadidaw, keren guys. Wah, akhirnya aku bisa melihat lokomotif Filipina ada di TOI teman-teman ya. Wah, baru datang nih guys. Baru aja datang guys dari Filipina nih teman-teman. Mungkin mau apa guys? Ini perbaikan Balai Asa kali ya. Hai, maju terus. Oke, wow, keren guys. Bisakah kita nyalain lampunya? Bisa dong, masa enggak. Widih, canggih guys. Wah, awas anjlok guys. Ini lokomotifnya keren ya guys ya. Coba ada CC300 yang punya Filipina teman-teman. Wah, maksudnya buatan Indonesia tapi punya, ada Filipina juga punya teman-teman ya. Jangan lupa like nya teman-teman. Wah, wow, dikasih turbo sama masinisnya.
mau balik apa, perbaikan balik asa malah di store Boeing guys. Oh my god, terlalu keren ini mah. Wih mantap asmasnya, mantap guys, mainin store Boeing guys, keren guys asmasnya ini mah. Wow, nyalain lagi mas. Wadidaw, wadidaw, keren guys. Widih, tuh guys, ini berapa kereta nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya 7 guys. Oke kita coba ya, nanti hari ini coba tanpa anjlok ya teman-teman ya. Bisakah kita bermain tanpa anjlok hari ini ya teman-teman ya? Wow, kita harus hati-hati teman-teman. Oke, persiapan tikungan nanti ngerem guys, karena berbahaya sekali kalau tidak ngerem. Wah itu siapa yang lompat tinggi? Wah tidak. Wah Ronaldo lompat tinggi. Oh my god sekali. Oke di depan ada peringatan throttle 6 minimal. Minimal maksimal. Hai. Di sini malah throttle 7. Gila. Ini saksi bisu, kata banyak orang saksi bisu banyak PLH di TOI teman-teman. Gak tahu juga ya itu benar atau tidak ya juga. Wow my god, itu siapa di atas? Taksaka teman-teman, Taksaka namanya ya. Taksaka guys namanya. Oke gacor lagi, 3, 2, 1 ngeeeeng. Oh my god, mereka pada lompat-lompat guys, mereka tidak takut jatuh dari kereta. Oh my god, keren re. Oh my god, wah POV kita nonton dari gedung guys. Oke coba kita hunting dari stasiun nih, apakah bisa kekejar. Kita menggunakan drone yang sangat cepat, sangat canggih nih. POV kamera CCTV stasiun. Wow keren guys. Apa nih, kita hunting dari sini. Ini coba nih dari balkon ini. Ada mana mas? Wah copot, copot re, copot. Oh astaga nubrakan. Untung gak anjlok. Bilek lagi hunting di balkon loh. Mana dicopot guys? Lama betul emang kalian nih. Ngeri guys nih kalau dari rumahan nih, kita hunting dari atas rumah warga. Yahai, gak kelihatan guys. Cuman kelihatan sedikit doang. Kita pakai drone. Oh, kalau lo pakai drone baru kelihatan. Iya. Wow. Emang agak lain guys, penumpangnya bisa lepas kopler guys, aneh. Wow, my god. Wow, ngebut terus. Gacot terus. Oh my god. Itu ada rumah, ada gedung guys. Oke, kita coba hunting di sini, teman-teman. Hunting nangke nih. Kita pura-pura hunting guys. Wadidaw. Wow. Wih, kita hunting dari balkon rumah teman-teman. Hai. Oke oke. Oh ini ke arah mana ya guys ya, yang di bawah ini ya guys ya. Aku juga tidak tahu guys, apakah next update bakalan ada jalur lain. Mari kita tunggu saja dari kepastian dari Mas YT Evo Sagara ya teman-teman ya. Oke kita coba ke JPL-nya teman-teman ya, jangan lupa like-nya. Kita coba lihat JPL-nya nutupnya pas kapan nih. Wah baru nutup guys, bilek. Oh my god, baru nutup guys, telat guys ternyata. JPL-nya telat, bilek. Oke, kita hunting di mana lagi? Oh itu tadi jembatan, bagus guys. Tempat objek hunting ya. Ini hunting dari sini. Wow. Oke kita hunting dari mana lagi? Dari balkon rumah lagi? Boleh. Pura-puranya keluar baru. Wow. Stasiun Kaliwarna. Oke itu ada balkon rumah lagi. Langsung aja kita kesana lagi. Kita hunting dari sini. Kalau di sini nggak kelihatan guys, tuh lihat ya, muncul 3, 2, 1. Wey. Keren guys, pakai rangkaiannya JR-03 teman-teman ya. Habis punya Jepang, punya Indonesia, habis itu punya apa, Filipina teman-teman. Bisa gitu ya. Bentar, kita hunting dari rumah warga nih.
Wow, widih. Wow, di Starboyin. Tata, selamat menikung. Wey, menikung guys. Oke, kita kejar lagi teman-teman. Pakai drone lagi pastinya. Jangan lupa like-nya. Kenapa nih guys? Kalau bisa itu rekor dunia teman-teman. Jangan lupa like-nya. Tidak ada hal yang terlalu membagongkan hari ini ya guys ya. Video hari ini tanpa Android. Let's go. Wing. Kita anting dari rooftop. Wow. Widing. Eh bisa ada AC-nya enggak ya? Wah, enggak bisa, guys. Kupikir ada AC-nya. Hai. Apakah akan terjadi papasan? Oh my god, papasan, guys. Tuh, wow, mainin Starbuck, woi. Nah, KRL yang itu nge-stabil, ya. Taman dalam sejarah, pemerintah Filipina di Indonesia. Hai, di TOI, guys, maksudnya. Indonesia kayaknya pernah. Wow, selamat sampai tujuan, let's go. Oke, guys, kita sudah selamat sampai tujuan, teman-teman. Waduh, malah jatuh ke peron, bilek betul. Tolong, jatuh ke peron, guys. Bentar, guys. Alamak, betul. Jatuh di bawah nih, guys. Wah, gimana naiknya, Bi? Oh, bisa, Deng. Harusnya bisa naik, guys. Nah, bisa, guys. Harus hati-hati, guys. Oke, guys. Mungkin cukup sampai sini aja video kita kali ini. Ayo kita outro, guys. Oke, guys. Mungkin cukup sampai sini video kita hari ini. Makasih ya yang udah menonton sampai habis. Dan hari ini kita berhasil menyelesaikan kereta ini atau menjalankan kereta ini tanpa anjlok ya teman-teman ya. Oke, guys, seperti biasa jangan lupa like-nya. Makasih yang udah mau ikut record dan makasih yang udah nonton sampai habis. And see you in the next video. Jangan lupa like-nya. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye.